Nah, jangan lepasin, jatuh deh nih.
Aku takut jika suatu saat nanti kau juga akan dihujat dan rintangan yang sangat besar. Ibu takut. Ibu tidak mau kalau kau sampai diusir dari sudut desa ini. Jatuh dari ini.
Tidak akan kembang.
Kenapa kau bilang begitu? Tinggal kau memohon kepada Tuhan dengan segala kerendahan dan keyakinan yang tinggi. Kau pasti dapat apa yang kau impikan. Yeah.
Mungkin mantra ini mengingatkan kita tentang kunci yang hilang. Coba pahami. Ingat jejulukku. Mungkin lupa. Ya aku tahu buka lemariku, buka kalengku. Berkat la ilaha illallah. Benar juga ibu. Tetapi kenapa harus menggunakan lafaz Allah? Itulah bodohnya kita. Tapi aku ingat Kartini pernah berkata, ada satu kunci yang membuat hidup kita bahagia. Mari kita cari Kartini. Tapi melawan lidah yang tak